Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan pembenahan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Salah satunya melalui bidang olahraga, hal tersebut sesuai misi ketiga pemerintah yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya untuk mewujudkan Jambi mantap. Selain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, olahraga menjadi sarana penting dalam peningkatan kualitas dan prestasi olahraga daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Al Haris saat membuka kejuaraan nasional tenis Gubernur Jambi tahun 2023, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-66 Provinsi Jambi. Hadirnya event tersebut dinilai akan meningkatkan kemampuan para pemain, baik dari segi teknik maupun dari segi mental, sehingga akhirnya mampu mencetak talenta hebat yang akan mengharumkan nama daerah di kancah nasional bahkan internasional. Kedepan, pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan pada cabang olahraga tenis harus dilakukan untuk menjamin hadirnya prestasi yang maksimal. Banyak dengan panitia sekalian bahwa dari awal mereka sudah bekerja menyiapkan dengan baik persiapan di lapangan, termasuk juga mengundang dari tim-tim yang akan berlaga. Tentu ini sebuah semangat bagi kita semua bahwa Jambi event-event tenis juga cukup banyak, dan saya kira sudah waktunya kita juga membuat event dengan skala nasional. Ya, hari ini kejuaraan nasional ini juga memberi kita nuansa baru bahwa kita ingin juga mengukur kemampuan atlet Jambi dengan yang lainnya di Indonesia ini. Untuk penambahan sarana yang dikatakan oleh Ketua Pengkok tadi seperti apa, Pak? Nanti kita minta PU untuk mengkaji, membuat pengkajian perencanaan dulu seperti apa nanti, dan saya kira sudah pantas lah ya kalau mau nanti di baru kita fokuskan itu ya. Al Haris berharap kejuaraan yang diikuti 475 orang peserta ini mampu menjaring bibit-bibit muda pemain tenis berkualitas yang nantinya akan terus berkembang dan mengangkat prestasi olahraga tenis di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.